Berkat dalam Gusti, ketemu kembali dengan channel Katolikasi. Untuk video kali ini saya membuat video Biro Jodoh. Jadi bagi kalian yang masih single, ingin mendapatkan jodoh yang seiman, yang sesama pengikut Yesus, entah itu Kristen, entah itu Katolik, caranya bagaimana? Nanti akan saya jabarkan semuanya. Namun sebelumnya, klik share, like, dan subscribe channel Katolikasi ini supaya channel ini makin berkembang dan kita semakin semangat mengabarkan kabar sukacita Tuhan. Oke, untuk kalian yang masih jomblo, masih single, dan mungkin benar-benar ingin mendapatkan jodoh yang semoga saja bisa sampai ke perkawinan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar entah nomor WhatsApp atau nomor telepon kalian. Kalian bisa saling bertukar nomor di situ, bersaling berkomunikasi di situ. Mungkin kita hanya percaya bahwa jodoh bisa didapatkan di mana saja, tidak perlu bayar kan kalau di sini. Kan kadang kalau kita ikut agent-agent biro jodoh, kita harus ikut member dulu lah atau seperti apa. Kalau di sini kalian cukup tinggalkan nomor telepon atau mungkin Facebook atau mungkin medsos yang lainnya yang mungkin bisa saling berkomunikasi di situ. Jadi saya berharap dengan video ini kalian bisa mendapatkan jodoh yang seiman, sama-sama pengikut Yesus, dan semoga dengan usaha yang sederhana ini bisa membawa kalian sampai ke altar. Mungkin itu saja. Kita hanya bisa berusaha dengan cara apapun, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Itu saja, karena di channel ini banyak video-video yang mungkin bisa meningkatkan keimanan kita dengan bacaan harian, renungan, atau mungkin berita-berita yang sedang viral, terupdate, peristiwa apapun itu lengkap di sini. Namun kita bisa saling support entah dengan video jodoh ini atau fanpage kita di komunitas Katolikasi Indonesia. Oke, itu saja. Selamat berjuang buat kalian yang masih single, buat kalian yang masih jomblo, tetap semangat, tetap berdoa, dan yakin Tuhan pasti akan menemukan jodoh kalian. Oke.